korang. Hai, selamat datang ke channel aku. So, MC Stevie. So, apa khabar semua? So, hopefully korang semua dalam keadaan sihat sejahtera. So, hari ni macam biasa aku nak review samyang baru. Samyang baru. Ni Prinsel Cream Carbonara. I think this one the latest one lah. Yang ni mungkin yang paling latest. So, dia actually ada banyak Prinsel kan. Samyang ni dia ada banyak siri. Dia ada cheese, chicken, apa lagi ya, original. So dia ada banyak colour. So ni yang baru punya lah, yang paling latest yang aku tahu lah. Yang aku tahu dia tengah baru keluar produk, baru keluar range baru. Okay, so hari ni kita nak rasa. Ha, macam korang nampak depan mata korang ni, inilah kita punya menu hari ni. Okay, tapi tunggu dulu, korang jangan lupa tekan like dulu, subscribe. Dah habis tengok video nanti, jangan lupa komen, okay? So, ha, okay, tengok video lain juga, okay? Support my channel, Suamiz TV. Okay, so actually, aku just nak bagi sikit explanation untuk ramen baru ni, Samyam ni, brand Samyam ni. Dia, nama dia Cream Carbonara, okay? Hot Chicken Flavor Ramen. Dia ada ala sauce cream carbonara, okay? Ada cheese. Okay, dia ada bubur cheese sekali, okay? Cara buat dia nanti aku share sikit lah. Ke korang nak tengok video macam mana aku buat version aku sendiri, macam mana aku buat samyam carbonara ni, okay? So korang nak tengok, jom kita tengok dulu. Okay, so macam itulah videonya, macam mana aku buat samyam aku. So tu version aku lah, mungkin korang ada cara lain buat samyam korang, ramen korang. So tu version aku. Okay, so jom hari ni aku tak nak buang masa banyak korang. So kita teruskan video kita untuk merasa dan menikmati samyam cream carbonara. Okay, jom. Okay, macam biasa, bismillahirrahmanirrahim. Actually aku bubur, aku ada tambah sikit aku punya accessory lah, macam makanan tambahan. Aku ada bubur meatball. Meatball ni aku beli kat Tesco, brand Tesco. Dan ada sikit telur goreng. Okay, so tanpa buang masa je kita rasa. Okay, macam konten dekat video aku tadi tu, aku ada bubur susu full cream lah. So nak bagi dia lebih berlemak lagi, samyam ni actually tak payah bubur pun tak apa. Tu korang punya creativity sendiri, okay? Tak nak bubur cheese pun boleh, tu pulang pada korang. So kalau korang tak nak, korang jaga bubur, just buat cara yang original. Cara original tu maksudnya korang rebus, then korang terus bubur sos dia dengan serbuk cheese tu. Okay, dah settle. So, ayuh kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, not bad. Actually, dia rasa macam samyam yang warna kuning. Kalau korang tahu, warna kuning tu rasa dia seakan macam ni. Tapi dia tak pedas sangat lah. Kenyal. Sedap eh. Not bad. Yang suka yang jenis creamy-creamy, yang tak suka, yang tak apa-apa suka yang pedas-pedas, okay, samyam ni aku boleh recommend lah. Dia memang tak apa-apa nak pedas. So aku makan dengan meatball. Lama-lama dia akan rasa sikit pedas lah, tapi tak terlalu pedas. Just nice. Seriously, tapi sedap lah eh. Hmm.
Rasa dia punya taste ataupun paste carbonara tu ada rasa macam kita makan spaghetti kan. Ha, dia ada rasa macam tu juga. Sekejap lah. Sedap lah meatball Tesco ni. Tak puas makan satu. Sedap. Dia tak pedas sangat lah you all. Kamu boleh makan. Orang yang tak makan pedas pun boleh makan. Nasib baik ramen takkan ni janggut. Tidak jadi samyam janggut. Sedap weh. Sebab aku nak makan dengan telur. Sorry eh, pakai tangan. Dia light-light ya. Lemon. Sedap. Rasa cheese atau cream. Mungkin sebab aku dah tambah sikit dengan cheese cheddar sendiri. So rasa dia lagi janggut. Sedap. Kalau orang makan pedas mungkin tak suka kot, tapi kalau aku macam ni dah okey dah, dia light-light, tak berapa nak pedas sangat. Mecin. Rasa sedap. Rasa sedap. Boleh makan. Dia boleh makan. Dan tak rare sangat rasa dia. Tak ada unsur-unsur kejutan tapi boleh makan. Sedap. Okay. Boleh pergi belilah kalau korang nak makan. Sorry lah aku pakai tangan. Okay. So for me, rasa dia not bad. Rasa dia not bad. Boleh makan. Tak pedas sangat. Kalau ada promotion, harga dia agak murah sikit lah. Kalau tak promotion, dia mahal sikit. Okay? So, korang boleh cuba. Jangan lupa rasa. Try dan jumpa komen juga apa yang korang rasa. Sama tak macam aku rasa. Okay? Kalau rasa sedap, komen lah sedap. Okay? Kalau tak sedap pun, korang komen kat situ kat bawah. Okay? So, that's all for hari ni. Video hari ni sebab kita nak buat express. So, kalau korang suka video kali ni, korang jangan lupa tekan button subscribe kat sini. Aku akan letak ikon kat sini, subscribe besar-besar. Korang jangan lupa subscribe. Korang jangan lupa tekan like. Alhamdulillah. Korang jangan lupa tekan. Jangan lupa tinggalkan komen dekat bawah tu. Korang jangan biarkan kosong komen tu. Kesian tempat komen tu. So, kalau korang ada cadangan lain pun sama juga. Jangan lupa tinggalkan dekat komen, cadangan, nasihat, pandangan korang tentang video-video yang aku buat. Jangan lupa komen, okay? Itu yang paling penting. So, see you next time for next video. Take care everyone. Bye-bye. Stay safe. Orang Penang jaga diri, no. Orang Penang, kita masih lagi dalam lockdown. Okay? Bye. Peace.
Oh.